Karena banyak banget yang minta aku rekomendasiin anime isekai, kali ini Ami mau seret kalian semua masuk ke zona isekai lewat list anime di mana MC ditransfer ke dunia lain yang mau aku sebutin berikut ini. Tapi sebelum itu, like dan subscribe ya. Isekai Meikyuu de Haremu wo. Level 1 の俺にだって倒せる相手のはず。 Anime ini cukup populer, tapi karena kontroversial cerita animenya, banyak penonton beranggapan kalau MC di anime ini sangat-sangat sampah. Untuk ceritanya, anime ini mengambil tema dunia fantasy, di mana nantinya si MC yang merupakan siswa SMA biasa bernama Michiro Kaga berpindah dunia ke dunia lain yang dipenuhi dengan monster. Kaga bisa masuk ke isekai bukan karena mati atau bermain game, melainkan dari suatu situs web aneh yang dapat menciptakan sebuah karakter. Di dunia barunya nanti, Doi nggak langsung overpower dan punya kekuatan GG. Justru si MC harus mulai dari titik nol untuk menjalani kehidupan barunya. Jahisama wa kujigenai. Maseki, yomoya kono yona tokoro ni. Kimi, daijoubu kana? Konna tokoro de abunai yo. 名前言えるかな貴様などに名乗る名はない親御さんに連絡しようね. Kalian jangan lewatin anime fantasy dengan karakter iblis satu ini. Selain banyak adegan kawaii, adegan ecchi bisa banget dijadiin nilai plus untuk anime ini. Dengan total 20 episode, sepanjang animenya berjalan, kita akan disuguhkan sebuah cerita komedi yang mirip anime Hataraku Mao Sama. Intinya, MC bernama Jahi yang merupakan iblis kuat, sekarang terdampar di bumi, lalu menjadi garis loli miskin yang bahkan harus bekerja untuk membayar tempat tinggal dan kebutuhan bahan pokok lainnya. Kuro no Shokanshi. Window. Kuro. Yoshi. Gimana jadinya kalau misalkan kalian tiba-tiba bangun di suatu tempat tanpa ingatan tentang masa lalu? Begitulah yang terjadi dengan MC anime ini yang bernama Kelvin. Di sini, Kelvin kehilangan ingatan karena menukar dengan imbalan kemampuan yang kuat sesaat sebelum dia dikirim ke dunia lain. Di dunia barunya, dia menjadi petualang dengan berbagai kemampuan, termasuk summoner yang dimana dia memanggil seorang dewi untuk menjadi partnernya. Seiring jalannya anime, kita juga bakal diliatin perubahan Kelvin yang remang-remang mengingat masa lalunya. Isekai Oji-san. Kattenni shiro. Kaasan. Kaasan. Kita harus tepuk tangan dengan terobosan terbaru konsep isekai di anime ini. Sungguh menarik walaupun kita harus akui grafiknya agak aneh. Ceritanya mengisahkan tentang kakek-kakek yang mengalami koma selama 17 tahun. Setelah terbangun, dia bercerita kepada ponakannya kalau selama dia pingsan, si paman ternyata masuk ke dunia lain dan menjalani hidup menjadi seorang petualang. Dalam anime ini, Go akan menceritakan perjuangan si paman di dunia lain yang sangat mengenai naskan dan juga heroik. Soku Owari Monogatari. Oh, omae sama dewa nai ka, wa ga aruji sama. Kalau kalian ngikutin anime Monogatari series yang banyak banget adaptasinya, mungkin kalian juga udah nonton seri Zoku Owari Monogatari. Anime ini merupakan adaptasi ke-17 dari serial Monogatari yang bercerita tentang Koyomi Araragi yang sadar kalau dia bukan murid SMA biasa. Di sini, Araragi berpindah ke dunia, tapi bukan berpindah tempat, melainkan masih di bumi dengan suasana yang berbeda. Di anime ini, kita bisa melihat ciri khas dari
di anime Monogatari yang punya cerita ruwet tapi enjoyable banget. Isekai Yakkyoku. Mou yame ni shinai ka? Ore wa tatakau tame ni kono sekai ni kita wake janai. Karada ga hikatte. Tsumari kono okata koso yakushin sama nano da. Jika kalian pengen cari anime isekai yang beda, mungkin anime ini patut untuk masuk ke dalam list kalian. Dalam animenya, mengisahkan tentang seorang ilmuwan penemu obat yang sangat hebat. Suatu hari, dia kecapean dan mati saat setelah bekerja. Setelah itu, ilmuwan tersebut hidup di dunia lain sebagai anak bernama Valma. Doi ini adalah anak dari seorang bangsawan yang terkenal di bidang pengobatan dan beruntungnya lagi, Valma malah jadi sosok dewa farmasi yang kekuatannya tiada tara. Kyakuman no inochi no ue ni. Sore tsukaikata jigau. Daga mada kuwa ga aru ze. Ore da. Gak cuma Kazuma yang punya kisah isekai yang konyol. MC anime ini yang bernama Yusuke Yotsuya juga punya kisah isekai yang cukup konyol. Mulai dari dapat peran sebagai petani sampai punya teman yang kelewat noob. Kisah isekai ini dimulai saat Yotsuya kelas 3 SMP. Di sana, doi tiba-tiba berpindah ke dunia lain bersama dengan dua temannya sebagai seorang pahlawan. Tapi mereka gak selamanya di isekai sih. Jadi jika misi mereka selesai, otomatis mereka akan berpindah lagi ke bumi. Yotsuya di sini harus berjuang agar dia bisa selamat dan tidak meninggoy. Ni no kuni. Matta ko itsu, doko e itten daro na. So ne, Yu wa? Yu te. So da yo. Yu ni mo oshiete yaranakya. Are? Yu? Yu te dare dakke? MC kali ini mungkin pusing banget karena dia ketemu dirinya sendiri tapi versi dari dunia lain. Jadi ceritanya, Yu dan Haru suatu hari terbawa ke dunia lain. Dunia tersebut ternyata terhubung dengan dunia nyata yang mereka tempati. Sebelum mereka terbawa ke dunia lain, sempat ada adegan dramatis di mana temannya yang bernama Kotona ditusuk pisau oleh seorang pembunuh misterius. Nah, di Ni no Kuni atau yang artinya dunia kedua, Kotona masih ada, tapi dia putri kerajaan bernama Astrid. Agak kacau emang ceritanya. Angel Beats. Hai, jadi usiru kara atsumete. Aho Hinata. Tak, shikata nai wa ne. Afterlife, kira-kira itulah awalan dari cerita anime ini. Berlatar pada afterlife si tokoh utama yang bernama Otonashi Yutsuru. Doi ini murid sekolah SMA yang mengalami amnesia tentang kehidupan masa lalunya. Jadi saat berpindah ke dunia afterlife, doi kebingungan. Karena di sini Otonashi diminta untuk membunuh seorang angel bernama Kanade. Intinya anime ini punya cerita yang kompleks banget. Ada sedihnya, komedinya, dan kesan romantisnya juga pekat banget. Paripi Kome. Kome nara nantoka shite kureru yo ne. Ne, Kome. Sore wa isasaka kibishii ka to. Mai! No! Ima no zettai nantoka shite kureru nagare datta ja. Yume no wadashi nan datta no watta. Kalian pasti tahu anime ini, soalnya opening animenya populer banget saat awal perilisannya. Masalah cerita, anime ini juga gak kalah bagus. Ceritanya berfokus pada Zegel Yang, seorang ahli strategi yang berasal dari Tiongkok abad ketiga. Tapi suatu hari, doi sakit dan tiba-tiba terbangun di sebuah era modern dengan tampilan om-om. Aku gak yakin sih dia pindah ke dunia lain atau ke masa depan, jadi aku masukin ke list terakhir aja. Unsur musik di anime ini juga kental. Jadi kalau kalian suka anime music, wajib banget saksiin anime satu ini.
itulah top 10 anime ditransfer ke dunia lain versi Lolimeindo. Kalau kalian ada pertanyaan dan pengen tanya apapun soal aku, komentar aja ya. Nanti pasti aku balas.